Sebungkus. Ana sebungkus. Nete ditarik, nete ora salah. Thank you.
Kalem, kalem. Lima, sebelas. Mas, mas. Ini sama lah kami.
ngene bocah cilik. Orang ngerti ki engko jeluk fotone lah. Poin 13-21, ancang-ancang lakukan servis, lakukan sudah, angkat kembali libero, umpan Tosar siapa tujuh, ke belakang saja, cemes. Nampaknya bisa belakang saja, angkat kembali Tosar. Terlalu masuk saudara-saudara. Kurang cermat Tosar dalam memberi bola, sehingga berpindah poin 14-21. Ancang-ancang Tio, lakukan sudah servis, angkat kembali pemain nomor punggung 2, angkat kembali ke belakang, cemes. Sempurna nomor punggung 11 ini saudara-saudara. Sehingga poin berpindah 22-14. Ancang-ancang nomor punggung 11 lakukan sudah servis, angkat kembali pemain belakang, umpan siapa yang tuju? Bawa saja angkat kembali. Cus! Bisa. Ya, nampaknya saling andel pi andelen. Sehingga poin berpindah 15-21. Ancang-ancang lakukan servis, lakukan sudah, angkat kembali nomor punggung 11-1. Bisa. Ya, nampaknya dianggap pelanggaran saudara-saudara. Sehingga bertambah poin 16-22. Ancang-ancang nomor punggung 10, lakukan sudah servis keras, angkat kembali umpan Tosar. Nampaknya nomor punggung 10 sempurna saudara-saudara. Sehingga poin 23-16. Ancang-ancang nomor punggung 10, lakukan sudah servis. Oh, terlalu keras. Kecermatan 17-23. Angkat. Free, kasih enak shoot. Ya, bisa. Angkat kembali. Siap. Ya. Shoot. Dua. Balik maning. Gembung maning. Ternyata poin untuk lawan saudara-saudara 18-23. Angkat kembali libero, umpan Tosar siapa tujuh. Back attack kurang sempurna. Nampaknya harus time out saudara-saudara. Dan diambil time out oleh coach Tri di poin 23-19. Nampaknya dari lawan sudah memberikan sedikit tekanan di set yang pertama ini. Ya, kembali ke lapangan. Poin sementara 19-23. Ancang-ancang nomor bung 2 lakukan servis, menunggu peluit dibunyikan. 1, 2, 3. Lakukan sudah, ada libero di sana. Angkat kembali, umpan Tosar ke belakang. Oh, nampaknya mau jangkit namun gagal. Dianggap holding saudara-saudara. Sehingga poin menambah 20-23. Ancang-ancang nomor bundel lakukan sudah servis, pelan saja angkat kembali Tosar. Siapa akan tuju? Oh, nampaknya terlalu keras, melebar sehingga saudara-saudara. Dan poin 21-23. Dua angka lagi mengejar ketertinggalan. Ancang-ancang nomor punggung 2 lakukan sudah servis,
A92 umpan toser jaban dojo cembes bisa mereka saja angkat kembali shoot ya bisa angkat lagi free 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 lah out nampaknya out dan poin 22-23 ancang-ancang nomor 2 lakukan sudah servis angkat libero jaban dojo Avar set up iya yeah. Nampaknya menyamakan kedudukan 23-23 dan time out diambil kembali oleh coach dari BVB. Nampaknya ketertinggalan yang sangat jauh mampu dikejar oleh anak-anak partner saudara-saudara. Manusia. Ya, kembali ke lapangan ancang-ancang nomor 2 lakukan sudah servis, angkat kembali nomor 1, umpan toser jaban 7, cembes, bisa kembalikan saja. Oh, nampaknya dianggap pelanggaran saudara-saudara. Sehingga 24 lampu merah sudah menyala-nyala saudara-saudara. Di keenaman dari BVB. Dan nomor 1 ancang-ancang nomor 1 lakukan sudah servis pelan saja angkat kembali Tio umpan jaban 7 cembes nampaknya angin segar kembali berhembus di keenaman partner saudara-saudara 25-25 mengejar selisih 2 angka ancang-ancang nomor 3 lakukan servis 1-2-3 lakukan sudah angkat kembali libero umpan cembes aduh. Nampaknya 25-24 satu angka lagi untuk partner menyelesaikan set yang pertama ini. Ancang-ancang nomor 3 lakukan servis. Timbang-timbang siapa dituju? Lakukan sudah pelan angka nomor 11 umpan toser siapa itu? Cembes. Nampaknya dirawuk, dicabut sehingga poin berpindah kembali 25-25. Ancang-ancang seorang setter dari BVP lakukan sudah servis. Oh, nampaknya kurang keras. Ada waktu 8 detik ke depan. Terlalu terburu-buru. Sehingga poin 26-25. Ancang-ancang nomor 4. Lagi-lagi. Lawan pun gugup saudara-saudara. Melakukan kesalahan namun tertawa. Aduh, 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 aduh. 26-26. Lakukan sudah servis, angkat kembali pemain belakang, umpan, lagi-lagi poin 27-26. Ancang-ancang seorang setter dari partner, ancang-ancang lakukan sudah servis, pelan saja angkat kembali toser, cemis, terlalu keras. Set pertama dimenangkan oleh partner saudara-saudara dengan skor 28-26. Oke, bocah-bocah kayak Raina ge, partner. Pokoknya menang mangan enak, menang mangan enak. Anak ya nek makannya gas sang jatah ibu pokoknya kebahagiaan tersendiri mengalahkan BVB.
Libero siap libero. Ya, kembali ke lapangan saudara-saudara, poin sementara 0-0. Semama burung. Cuk. Ini. Oh ya. Ya. Ancang-ancang seorang setter dari BVB lakukan sudah servis pelan saja, angkat kembali pemain belakang, umpan Cemestio. Nampaknya langsung gas saja nomor punggung 9 seorang Tio, saudara-saudara. Ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 2 Gumelar kalau enggak salah. Seorang Tio dengan tinggi badan 178 cm. Kelahiran 2007. Sih bocah banget tapi wis berprestasi. Kembali ke lapangan, ancang-ancang ngosor servis, atau beta ngosor ke belakang, cemen. Amaknya menyamakan kedudukan 1-1. Ancang-ancang lakukan suara servis, angkat beli Tio, umpan Tio. Wanipe, wah, pas. Poin 2-1. Ancang-ancang nomor 2 lakukan servis, 1-2-3 lakukan sudah, angkat kembali nomor 3 umpan. Wow. Tampaknya variasi bola quick yang sempurna saudara-saudara sehingga poin kembali menyamakan kedudukan 2-2 di set yang kedua. Ancang-ancang seorang toser lakukan sudah servis, angkat kembali umpan nomor 7 cemis. Libero tampaknya sempurna, angkat kembali ke belakang cemis. Nampaknya pukulan matahari dikeluarkan saudara-saudara sehingga poin 3-2. Cepat ya matahari. Ancang-ancang toser Farel lakukan sudah, angkat kembali cemis. Kembali menyamakan kedudukan 3-3. Ancang-ancang nomor 4 lakukan servis, 1-2-3 lakukan sudah, angkat kembali libero. Nampaknya libero ragu-ragu saudara-saudara. Lagi-lagi mental harus diuji di laga umur pertandingan U15 apa itu. Balik ke lapangan, angkat kembali libero, umpan toser nomor 7 cembis, pelan saja. Nampaknya pemain lawan saling tunggu sehingga tidak mau mengambil bola dan poin berpindah 4-4. Lakukan Tio, angkat kembali libero di sana, umpan nomor 7. Nah, nampaknya ngelapat sehingga poin 5-4. Meninggalkan satu angka atas lawannya. Ancang-ancang nomor punggung 9 siapakah dia? Timang-timang lakukan sudah servis, angkat kembali libero, umpan jamban 7 cembis. Bisa kembalikan saja. Oh, lagi-lagi bola kedua bingung siapa yang mau ngambil sehingga poin 5-5. Merek menyan 55. Ancang-ancang nomor 10 lakukan sudah servis, pelan saja, angkat kembali nomor 1 umpan cembis. Nampaknya dianggap apa itu ngelapet sehingga poin 6-5. Ancang nomor 1 lakukan sudah servis, out. Kembali menyamakan kedudukan 6-6. Ancang-ancang nomor 2 lakukan sudah servis, pelan saja, angkat kembali libero, umpan nomor 7. Lah. Nampaknya kesalahan pemain BVB sehingga sang toser diganti saudara-saudara dengan nomor punggung 12. Lakukan sudah servis, angkat nomor punggung 1, umpan
libero siapaan tujuh cembes bisa angkat mudah saja cembes. Yo, fokus, jangan terlalu bersenang-senang. Ancang-ancang nomor punggung 2. Lakukan sudah servis. Angkat tebel libero. Umpan toser jabal 7. Cembes. Nampaknya mengincar pemain cadangan dari partner sehingga kembali poin menambah 9-6. 3 angka meninggalkan ancang-ancang nomor punggung 2. Lakukan sudah servis. Pelan saja. Ya, angkat. Bola kuik lah, ropenak umpane. Bosok. 7-9. Masuk. Okay. Balik, poin bertambah 10-7. Ancang-ancang nomor punggung 3 dari partner, siapakah dia? Lakukan sudah servis pelan saja, angkat nomor punggung 1, kesusahan di sana. Free ball, angkat umpan yang enak. Nampaknya kurang keras, kurang bertenaga seorang setter dari partner sehingga poin berpindah 8-10. Kasih enak. Sembilan, 10. Satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan dari BVB. Lakukan sudah servis, angkat kembali toser siapa dituju? Nampaknya sempurna. Pukulan melurus apa siarannya? Pukulan lurus saudara Tio sehingga poin 11-9. Cangkatan nomor 4 lakukan sudah servis, angkat kembali libero, umpan siapa dituju? Cembes. Sempurna sehingga poin berpindah 10-11. Ancang-ancang lakukan servis pelan saja. Satu, 11 sama. 11 sama di set yang kedua. Enak. Dua belas, 11. Ancang-ancang Farel, lakukan sudah servis, angkat beli libero, umpan ke belakang, nampaknya siapa yang dituju. Dan kembali dipindah, diganti seorang setter. Masuk lagi, pemain kecil, Norbung 5. Di poin 13-11, ancang-ancang. Nomor punggung 5, lakukan sudah servis, pelan saja angkat kembali libero, umpan siapa dituju? Nampaknya sudah setel, sudah nyetel saudara-saudara. Sehingga poin 12-13. Libero angkat kembali, umpan. Tiga belas. Menyamakan kedudukan. Ancang-ancang lakukan sudah servis. Pelan saja. Anggap balik toser. Ayo. Nah.
Ayo. Ngeboge sing semangat ngeboge. Masuk. Lah kok ganti yo. Angat tembe di ber di sana. Pan. Hei, belakang, siap. Poin 15-13. Angkat kembali umpan. Ayo yo 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 yo. 14-15. Aku banter gini ngeboge. Kait mau mah pletek bae jan. Ayo, ayo mental suara sih ya, suara-suara. Nyuara-nyuara. Siap. Ah. Bolong. 17. Libero siap, libero. Libero siap, libero. Main ge. Status WhatsApp baru. Suarane atau ya Jan. Kita lihat. Hey, blok. Yes, taliin. Bagus banget. Jangan main umpannya penak mah.
Saya bacakan skor. 22-20. Orang bisa kandar, bisa cerita. Dua puluh dua. Set yang kedua. Untung main melebu, padahal jeplok. Masuk. Garis. Saya bacakan skor. 23-23. Masuk. 24-23. Ambulans sudah terparkir di halaman rumah. Suarane. Pengepolan. Ya, kembali ke lapangan poin 24-23. Ancak ada terhubung 10. Lakukan servis, lakukan sudah pelan, angkat kembali. Nampaknya 24-24. Kembali membutuhkan selisih 2 poin. Ancak-ancak lakukan servis BVB. Lakukan sudah, angkat kembali Tio. Umpan 97. Cemis. Angkat kembali. Cus. Nampaknya mental BVB sudah mulai naik, saudara. 25-24. Ancang-ancang nomor punggung 1. Bersiap lakukan servis. Penonton berpinggir, penonton minggir. Lakukan servis. Ah! Kembali angin segar berhembus di kenaman partner saudara. 25-25. Asal masuk. Lakukan sudah servis pelan saja, angkat kembali libero. Umpan terus saja bertujuh. Cemis keras, bisa kembali saja. Ah! Oh! Angkat kembali libero. Cemis! Dilangna baik, pokoknya dilangna baik. Kembali poin 26-25. Satu angka lagi untuk menyelesaikan di set yang kedua ini. Ancang-ancang nomor pun 2. Pelan saja lakukan servis. Angkat kembali libero. Umpan terus nomor 7. Lagi-lagi. Kok mendon jawang jagong. Buri. Kembali senam jantung para ofisial, angkat kembali umpan, siapa dojo? Ya, aduh, suwe banget, arep sejam. Ancang-ancang, toleng. Lakukan sudah servis pelan saja, angkat kembali libero, umpan siapa dojo? Kuy saja. Nampaknya seorang libero sudah takut. Sudah takut duluan. Poin 27. Wis lah, tak jelang baik. Lah.
28, 27. Wis. Rampung. Ap rampung, ap ora ya lanjut. Ancang-ancang nomor 4 lakukan servis pelan saja, angkat nomor 11 umpan dasar. Alah, kesal. 28, 29, 28. Iya. Masuk. Langsung. Suarane. Ayo mental naikkan. Bakar semangatmu anak muda. Selesaikan di match kedua ini. Lakukan sudah servis. Angkat kembali pemain belakang. Umpan ke belakang. Cembes. Nampaknya 30-29. Enggaknya rep game bareng ya sampai sekat. Lakukan sudah pelan saja angkat kembali. Umpan. Cus. Dolok banget yakin. Aduh. Tiga puluh. Wis tak deleng maning. Kesel. Hampir 1 jam. Awas. Nek biasa kerosan aja kerosan. Siap. Nampaknya tim besar BVB dikalahkan oleh partner saudara-saudara. Baris. Madang enak, pokoknya madang enak.